kaget, Delva Irawan mengaku sudah serumah dengan Happy Asmara. Hal ini diungkapkan saat dia live Instagram, dikutip Jumat 13 Oktober. Saat live, Delva menyebutkan beberapa jadwal kebiasaan Happy saat di rumah. Mulai jam makan, jam bab, hingga makanan kesukaan. Ada netizen yang bertanya mengapa Delva bisa tahu persis kebiasaan Happy. "Ha, gimana? Udah, serumah kok," kata Delva. Semua netizen di kolom komentar kaget. Lantaran semua memaknai serumah yang artinya sudah berumah tangga. Namun, maksud serumah menurut Delva adalah karena mereka satu manajemen. Jadi sudah menjadi kebiasaan keduanya kerap bertemu di rumah Happy Asmara. Kakak mantau bini, paling nganu paling. Biasanya lagi ngising sama yang ini. Lagi ngising dari kakak yang ini, jam itu pas nih. Jam ngising. Yo, kok ngerti satu oleh kakak? Lebih ya, sama mau. Si paling paham jam ngising, itu omongi ya. Mau paling ngising, ini bisa luwe. Tuku sate bisa nih sedangkan nih. Ada jam-jamnya gitu ya. Oh, ada jam-jamnya. Bene, wangi lagi nyimak wangi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.